Yang pertama adalah berkenaan dengan kebebasan, kerana sekarang ini dalam IPCC tidak ada penetapan bahawa anggota atau bekas anggota PDRM tidak boleh duduk dalam Suruhanjaya. Yang kedua, berkenaan dengan kuasa untuk menyiasat. Ya, betul, di bawah IPCC masih ada kuasa untuk Suruhanjaya membuat penyiasatan. Tetapi jika perkara yang hendak disiasat itu termasuk dalam IGSO, Inspector General Standing Order atau peraturan tetap ketua polis negara, tidak boleh ada siasatan. Dan yang kedua, anggota polis yang disiasat boleh memilih untuk tidak menjawab jika jawapan mereka boleh incriminate another anggota PDRM. Dan yang ketiga, tidak ada kuasa untuk mendisiplin. Keseluruhan bahagian berkenaan dengan kuasa mendisiplin oleh Suruhanjaya telah dikeluarkan. Why this is a problem adalah it goes back towards keberkesanan Suruhanjaya. Kalau Suruhanjaya di sini hanya boleh buat saranan saja, sama je lah macam Suruhanjaya yang lain yang sudah sedia ada.